juga kita kirim salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berilah kita diangkat dari alam yang terang kita menjadi ke alam yang terang benderang. Terima kasih kehadirannya Pak Kapolres Tabes, Pak Kapolres Pinto, Pak Dandim, Pak Dwi, Sekretaris Iwo Sosel, Pak Irfan Darmawan, dan teman-teman jurnalis pewarta online, pewarta cetak. Di sini ingin saya melaporkan Pak Kapolres dan Pak Dandim bahwa di sini tergabung dengan beberapa organisasi profesi wartawan yang saya sendiri adalah ketua organisasi Ikatan Wartawan Online Provinsi Sulawesi Selatan, khusus mewarnai pewarta online. Ada juga kayak di sini teman-teman dari JOIN, ada dari PJI, ada dari ITJI, semuanya berhimpun di sini untuk bersilaturahim dengan bapak-bapak semua, menyikapi kenapa silaturahim ini perlu digelar. Kalau bisa dikasih continue tiap minggu, karena kenapa semakin menjamurnya media online, terus masyarakat juga yang sudah mulai informasi dunia dalam genggaman di era digitalisasi ini, sehingga banyak yang belum menempuh UKW di kompetisi wartawan sehingga sudah bisa menulis. Itulah yang kenapa profesi wartawan ini semakin diambil oleh masyarakat banyak karena bebas menggunakan medsos. Makanya peran dari kita sekarang, peran dari pewarta online itu terus mengasah diri, melatih diri. Saya ingat kepada teman-teman semua untuk menulis berita, tolong dilengkapi dengan data yang valid sehingga tidak menimbulkan berita bohong. Dan saya mengingatkan, berulang kali saya mengingatkan Pak Widodo dengan Pak Dwi kepada teman-teman bahwa kalau menulis, tolong jangan pakai yang ada tendensi pribadinya di sini dalam menulis. Pelayanan-pelayanan kami kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sore hari ini saya ingin lebih banyak dialog interaktif saja dalam kita menyikapi beberapa perkembangan situasi yang tentunya. Saya terus terang selama 1 tahun memimpin Polrestabes, tanpa bantuan rekan-rekan media, Polrestabes tidak akan mampu mengelola situasi Kamtibmas yang ada. Artinya, saya harus merangkul seluruh elemen, saya harus merangkul seluruh stakeholder, saya juga harus merangkul seluruh komponen masyarakat yang ada di dalam Kota Makassar ini. Baik itu toko-toko, kemudian Forkopimda, rekan-rekan TNI, stakeholder terkait, termasuk juga kelompok-kelompok masyarakat, dan tidak lupa adalah media. Kebijakan pimpinan dari sejak zaman Pak Tito, kemudian Pak Idam Aziz, sampai dengan yang sekarang Kapolri kami Bapak Listio Sigit, beliau tetap concern terhadap bagaimana kita terus berkolaborasi dengan seluruh media dalam rangka kita juga mengelola manajemen media itu sendiri. Artinya kita juga berusaha sangat terbuka dengan media, dan tentu feedbacknya kami juga berharap media juga bisa berimbang dalam memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Beberapa hari terakhir kita dikejutkan dengan pemberitaan atau terjadinya konflik. Kalau saya menilai ini konflik antara mahasiswa. Yang lucunya, kalau saya pribadi kalau mau berkelahi ya berkelahi, jangan bawa-bawa suku. Kalau sudah bawa-bawa suku, ini sangat sensitif. Sangat sensitif. Ini sedang kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap para pelaku yang sudah kita ketahui ciri-cirinya, yang sudah kita dapat ciri-cirinya.
Mungkin dalam waktu tidak lama kita akan rilis resmi pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan pidana, baik itu yang terjadi di Fakultas Pertanian di kampus UIN Al-Ghazali, kemudian di asrama Ibnil dan di asrama Jatmiburi. Langkah-langkah strategis sudah kami lakukan pada saat terjadinya bentrok ini. Saya dengan Pak Kadim langsung mengambil langkah-langkah mempertemukan seluruh tokoh-tokoh di bawah naungan kerukunan keluarga besar, baik itu kerukunan keluarga besar KKS Luwuk maupun KK Bone, untuk sama-sama bisa menghentikan, meredam, dan tidak melanjutkan lagi pertikaian-pertikaian selama ini. Kemudian ini juga sudah diangkat ke tingkat provinsi, dan ini disambut baik oleh seluruh Forkopimda provinsi, termasuk Bapak Kapolda kami dan Bapak Pangdam. Artinya kami juga akan tegas terhadap pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan pidana ini. Kami tidak segan-segan, dan kami sempat memberikan ultimatum pada saat kejadian untuk pelaku ini menyerahkan diri. Tenggat waktu kemarin, kalau kemarin tidak menyerahkan diri, sampai hari ini tidak menyerahkan diri, ya tanggung akibatnya. Nah, kita akan melakukan tindakan tegas dan keras kepada para pelaku ini. Karena ini sudah mengancam jiwa masyarakat, mengancam ketenangan masyarakat dan kenyamanan masyarakat yang lain. Apalagi yang dibawa adalah isu-isu kedaerahan. Nah, ini sangat tidak baik ini diangkat. Karena itu tadi, kalau masing-masing memegang teguh kearifan lokal, falsafah-falsafah yang tadi saya sampaikan, kemudian melihat sejarah bagaimana hubungan Luwuk dan Bone, ini tentu tidak akan terjadi. Tidak ada kita berbeda suku, terpecah-pecah, terkotak-kotak. Tidak ada sekretariat di kampus daerah-daerah tertentu, tidak ada lagi. Kalau di luar silakan. Ini apa tujuannya? Supaya tidak terulang lagi isu-isu menyangkut kedaerahan ini yang akhirnya informasi yang diterima tidak utuh, kemudian memobilisasi massa, memobilisasi rekan-rekan satu daerahnya yang juga sama-sama tidak ngerti ada apa untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Demikian juga apa yang terjadi di media sosial, begitu banyak isu-isu hoax, ujaran kebencian, foto-foto yang entah nggak tahu itu foto di mana itu kejadiannya, yang pasti bukan di Makassar, gambar-gambar foto beredar luas. Nah, ini juga kami sedang lacak melalui cyber patrol kami. Artinya kalau ada akun-akun yang anonim ini dia memberikan ujaran-ujaran kebencian, dia memberitakan hoax, dia memberitakan tentang meme-meme yang provokatif, kita akan kejar akun-akun ini melalui IT kita. Karena sebagaimana diatur di Undang-Undang ITE sudah jelas, ya, ini bisa kita pidanakan. Harapan kami sekali lagi terhadap perkembangan situasi terakhir, tentunya kepada teman-teman media yang tergabung di dalam IWO, termasuk juga media cetak dan media elektroniknya, mari tabe rekan-rekan semua, kita mengangkat berita-berita yang menyejukkan saja, berita-berita yang positif, berita-berita yang menenangkan masyarakat, termasuk juga bagaimana kita menghapus, ya, mencoba mengikis stigma-stigma tentang isu-isu kedaerahan ini, organda dan lain sebagainya. Karena ini akan sangat merugikan masyarakat yang lain. Kiranya ini pengantar dari saya, dan di samping saya masih ada nanti yang akan menambahkan, ada Pak Kapendam, ada Pak Danding, ya, juga akan banyak dari beliau yang disampaikan tentang
kiat-kiat apa untuk terus kita membangun sinergitas antara TNI Polri dengan media. Sekali lagi terima kasih saya diundang. Terima kasih atas segala sambutannya. Kemudian sekali lagi kami sangat terbuka terhadap teman-teman semua. Kemudian harapan-harapan yang kami tadi sampaikan mohon kiranya bisa sama-sama kita lakukan. Dan tujuannya, outputnya adalah bagaimana tetap menjaga Makassar ini tetap aman, terkendali dan kondusif, dan secara umum untuk Sulawesi Selatan juga demikian. Masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan aman. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa dengan Kodam lah, ya, rekan-rekan media ini. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Kapolres. Kesan kami di wilayah Makassar ini, ya, secara tidak langsung juga tergantung dari kawan-kawan semua, Pak. Karena kalau ada pemberitaan yang mungkin tidak pas atau mungkin hoax, ya, tidak segera disampaikan sebenarnya kepada masyarakat, nanti takutnya masyarakat kita ini di sini di Makassar nanti akan ketakutan, takutnya makin banyak nanti orang yang ketakutan dan mungkin bunuh diri. Nah, alhamdulillah saya mereview satu bulan kebelakang itu, mulai dari hajatan pilkada, kemudian juga tahapan-tahapan kegiatan lainnya, apalagi saat ini pandemi COVID. Alhamdulillah step by step kita bisa atasi itu secara bersama. Artinya bukan kami saja, tapi juga rekan-rekan wartawan pastinya menginformasikan hal yang positif kepada masyarakat kita. Jadi ke depan, ya, setelah kegiatan ini kita bertatap muka berkomunikasi. Harapan saya juga kita saling memberikan informasi, ya. Informasi tidak saja dengan tugas kami di sini, tapi juga mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita kaji bersama. Mungkin bisa juga tidak harus dengan tugas-tugas kami, tapi juga mungkin dengan hobi-hobi kita, kan gitu ya. Kalau hobinya ngopi, panjang kita ada waktu, ayo kita ngopi, ya. Mungkin hobi kita main gaplek, ayo kita main gaplek, gitu kan. Nah, demikian itu semuanya dalam rangka tadi silaturahmi, ya, dalam kepercayaan Islam, hablumin anas itu kan perlu, silaturahmi itu perlu.